namanya, Hero Lion yang tercinta. Kalau kita lihat slogan daripada DJ kita apa? Let's grow together ya. Bertumbuh ya. Jadi kita harus benar-benar growing together. Jadi jangan hanya ditulis, tetapi benar-benar hari ini dengarkan baik-baik, camkan dan kita laksanakan. Semangat ya, bersemangat. Semangat pagi. Di dalam organisasi itu selalu harus ada kaderisasi. Dan VDG2 adalah kader yang terbaik. Menurut saya, sebetulnya speednya, body language-nya, isinya, semua memenuhi sebagai seorang pemimpin yang orang biasa. Saya punya berkat di Indiana, Pak Bambang ini, saya berkata Tuhan telah memberikan saya family yang membuat kehidupan saya juga tumbuh. Saya terima kasih Bu, makanya tadi saya paksa. Kalau aturan protokoler ya sudah protokoler, DJ yang buka kasih SPDG, nanti saya ngomong. Ya toh, yang lebih semangat, cocok kan? Hampir dalam perjalanan Lion Club rakap ketiga adalah rakap terakhir. 80% yang saya sampaikan adalah apresiasi. Apresiasi kepada segenap Lion yang secara aktif mencurahkan waktu, tenaga, pikiran, keikhlasan, dan sebagian dananya. Hidup itu memang perlu kualitas. Saya nganggap SPDG2 adalah salah satu spelling partner saya yang kualitasnya tampak dilakukan emas 24 gram. Yang tadi kalau kita simak yang disampaikan oleh VDG2 apa? Jangan sia-siakan. Life is your opportunity to prove, untuk membuktikan who am I, bahwa saya diciptakan Tuhan bukan menjadi manusia biasa. Ya, saya diciptakan Tuhan memang untuk menjadi luar biasa. Nah, ya, ini paling gak gampang, Pak. Saya waktu speak di GVC, saya ngomong kepada seorang senior, saya ngomong pantes-pantes ya 10.000, 15.000, 20.000. Terus saya undang beliau maju. Satu detik, Pak, beres tak teguh. Betul gak itu? Dan itu dalam waktu 2-3 hari dikirim, Pak, langsung. Pak, ini juga ini teman saya dari Makassar, silahkan. Ini juga mau. Kalau saya ke Makassar, mestinya yang traktir DJ, yang traktir dia semua. Di sini saya yang bayar, ini saya yang bayar. Kasih saya kesempatan. Betul nggak? Pak, ini coba ngomong ini. Ya, kalau ini saya saksi. Justru berbangga diri apabila diberikan kesempatan DJ ke Makassar. Jadi, pelajaran yang saya bisa petik seperti itu. Terima kasih DJ untuk intangible asset yang diberikan. Thank you, Mbak Yudho. Mbak Yudho, terima kasih. Ini saksinya. Saya mengundang SPDC 1. Ini adik saya, ini Pak Yudi. Ini mau ke Chicago, nanti malam aja saya undang ke sini. Ini orang dermawan, Pak. Dia dalam satu acara, saya disuruh nyumbang. Saya nggak nyomong iya, ngomong enggak. Besok pagi itu, sektap saya dikirim uang. Jumlahnya cukup besar, Pak. Untuk tiap bulan. Loh, jangan! DJ, izin, tolong saya diberi kesempatan. Betul? Ini seperguruan, Pak. Ini juga suka bayari orang. Contoh Patrick Wijaya juga suka bayari orang. Ini Pak contoh. Dia mau bikin klub aja gak berani karena temennya Yudi dong. Nanti klubnya untuk waktu Pak Yudi. Saya telepon, kamu itu kalau dengan saya ngomong ya, kok gak pernah? Iya, saya kan suka nanti kalau Pak Yudi jadi jijik. Nanti waktu itu saya bikin. Tahu gak 2 bulan bikin Patrick? Saya sungguh respect. Luar biasa ini, yang usianya relatif beda 24 tahun dengan saya, ya, sama siunaganya, dan ini potensi yang luar biasa, sungguh. Ini saya ngomong sungguh-sungguh, Pak. Pagi hari ini akan ada pelatihan CGL ya, jadi saya rasa pelatihan ini sangat penting, karena ini akan membangun kita untuk bisa membantu komunikasi dengan baik untuk klub-klub yang akan dibentuk nantinya. Mudah-mudahan kita semua bisa diberikan kesehatan untuk supaya bisa tetap mengabdi untuk sesama kita.